berikut ini merupakan menu rahasia di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo, kalau belum tahu menu rahasia berikut ini bagi yang masih pemula. Jadi pertama menu rahasianya itu, kalian bisa ketik atau buka menu telepon seperti ini. Kemudian ketik bintang pagar 558 pagar. Nah, di sini dia ada menu untuk ngetes semua hardware. Pilih OTC test. Nah, kita bisa ngetes semua phone info untuk melihat bersih. Kemudian dia ada juga untuk setting. Untuk Vivo terbaru cuma ada satu saja. Kalau dulu lebih banyak. Kemudian kalau kita tekan lama di home screen, nah dia ada muncul widget dan masih banyak lagi. Pengaturan layar beranda. Kemudian selanjutnya yaitu melihat sandi WiFi yang lagi connect. Jadi kalau kita aktifkan WiFi, tekan lama, kemudian lihat di sini, kemudian ada opsi bagikan. Nah, dia ada sandi WiFi di sini. Kemudian ada lagi kode, kalau kalian ingin lihat email, bintang pagar 06 pagar. Jadi itu muncul email HP kita. Kemudian selanjutnya yaitu aksesibilitas. Jadi kita buka pengaturan. Dari pengaturan ini pilih menu yang namanya lintasan dan aksesibilitas. Kemudian ada menu yang namanya aksesibilitas. Di sini ada menu aksesibilitas dan kalian aktifkan, pilih izinkan. Dia ada menu melayang di sini muncul. Kalau kita klik, dia ada menu lintasan yang bisa kita gunakan untuk matikan HP, tambah tombol power dan lain-lain. Kemudian kalau kita pilih di sini, nah itu ada kunci recent app. Jadi aplikasi ini tidak akan mau tertutup. Kunci, ada tulisan kunci. Bisa lihat ada tulisan kunci untuk mengunci recent app. Kemudian kalau kalian pakai Vivo pasti tahu menu e-manager ini. Nah, di sini kalian lihat ada alat utilitas di sudut kanan bawah. Itu ada menu yang bisa kita gunakan pengelola jaringan, untuk memblokir jaringan tertentu, untuk pengelolaan baterai, penurunan suhu telepon. Jadi seperti itu. Terus kalau kalian lihat di sini di icon pensil, nah di bawahnya itu masih banyak icon lain yang belum terpakai. Kalau kalian ingin menambahkan ke atas, tekan lama. Nah, seperti ini. Untuk menggunakannya.